Kita berdua saling mencinta, berbagi kasih. Nikmati lagu juara di 102,3 FM Bandung. Keep Bandung beautiful. Pagi ini kalian ditemenin sama gue, siapa lagi yang cantik imut-imut ini kalau bukan Jesse. Semoga pagi kalian tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Nah, tema kita kali ini kita akan membahas tentang masih berlakukah perjodohan di zaman now? Gimana menurut kalian? Tetap di 102,3 FM. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Lama-lama kita berpacaran, berdua-duaan. Mas, maaf ya, nunggunya kelamaan. Ayo cepat-cepat kita buka UA. Resmikan hubungan kita berdua. Jangan lama-lama jika berpacaran. Yes. Kenapa? Yes. Kamu kenapa sih belakangan ini kok galau melulu? Gara-gara pacar ya? Enggak, Pak. Bukan gara-gara pacar. Saya cuma bete aja. Masa penyiar radio terus? Emang kamu maunya jadi apa? Kan dari dulu memang kamu mau jadi penyiar. Tuh, fans kamu di luar sana udah begitu banyak loh. Iya sih, Pak. Tapi kan jadi penyiar tuh udah 5 tahun. Masa gak naik-naik sih? Pak, kan bantuin saya. Bantuin saya biar jadi produser. Bapak tenang aja. Pokoknya saya itu gak bakal ngecewain Bapak, apalagi radio ini. Iya sih. Ah, kebetulan bos besar lagi cari produser baru. Siapa tahu kamu masuk persyaratan. Ah, gitu. Nah, persyaratannya apa aja? Kamu itu harus bikin film dokumenter pendek tentang Padepokan Silat. Tapi Jess, pemilik padepokan tadi orangnya nggak mau dibongkar latar belakangnya. Jadi pinter-pinter lah kamu ngulik itu. Nah, kamu temuin tuh orangnya. Emang nama orang itu siapa, Pak? Rangga Warsito. Rangga Warsito. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Pak RT, mau ikut latihan juga sama saya? Waduh, maaf. Kalau saya ikut latihan mah bisa-bisa tulang saya pada rontok semua. Kedatangan saya ke sini teh mau mengkonfirmasi soal lahan padepokan. Katanya di sini akan dibangun ruko. Alhamdulillah, Pak RT. Eta mah bagus, ide bagus Pak RT. Jadi anak-anak teh kalau pada aus, gampang belinya di warung. Karena kalau udah bikin ruko, pasti ada yang buka warung. Bukan ke situ. Itu artinya padepokan ini harus pindah. Ah, pindah? Iya. Atau Pak RT sendiri kan tahu, anak-anak teh latihan di sini nggak pada pakai bayar. Kalau harus pada pindah, uang sewanya saya dari mana Pak RT? Nah, itu. Makanya saya datang ke sini mau kasih tahu sebelumnya digusur, Aden cari tempat lain. Aduh, karunya eta anak-anak gimana Pak RT? Jess, emang bener ya? Lo mau diangkat jadi produser? Iya, kalau memenuhi persyaratan sih, kenapa enggak? Enak banget lo jalan-jalan. Lo kan penyiar, bukan reporter.
Lihat aja lo, Jess. Gue bakal gagalin lo jadi produser. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Emma. Berbagi kasih. Sorry ya, Ma, agak telat. Soalnya abis nyesain kerjaan. Wah, tumben banget sih, Ma. Ngajakin makan di restoran. Naktir ya? Mama itu ngajakin kamu makan bareng di sini karena ada yang mau Mama omongin. Ngomongin apa sih, Ma? Mama mau ngejodohin kamu. Aduh, Ma. Minuman sih ngejodoh-jodohin segala. Nggak, Jessy nggak mau. Umur kamu itu kan udah 30 tahun. Udah gitu, kamu masih belum punya pacar sampai sekarang. Nanti apa kata omongan orang? Jessy nggak mau dijodoh-jodohin karena Jessy bisa nyari pacar sendiri. Jessy. Lagi, Ma. Mama itu udah ada calon buat kamu. Mulai besok aku itu keluar kota, mau ngurusin proyek buat kenaikan jabatan. Proyek? Kamu sekarang kerjanya di proyek? Udah, Ma. Yes, jangan lupa ya, deadline. Kasian atuh almarhum Abah Sobar kalau padepokan sampai benar-benar digusur dan pencak silatnya hilang. Aduh, itu kebayang. Amit amit, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aden, Akang teh kok sedih? Akang teh mikirin Soim ya? Udah tuh Kang, jangan dipikirin. Soim kan udah ada di sini. Kenapa tuh Kang? Akang mau dipijetin ya? Enggak, Im. Makasih banyak. Udah tuh enggak apa-apa, Soim. Enggak apa-apa, Im. Udah. Permisi dulu, udah keburu malam. Putar. Akang teh meni gitu sama Soim. Ini Soim udah cantik atuh, Kang. Kang Aden teh. Udah tuh ah. Apa nih? Miliknya teh almarhum Abah Sobar, guru saya. Oh gitu. Ada, bagus deh. Ada urusan apa nih? Gue lagi mau ada resep tugas kampus. Sebenarnya sih gue malas jauh-jauh panas-panas kayak gini. Cuman ya gimana dong demi nilai. Terus biar gue lulus. Jadi gue harus resep pada bokan ini. Boleh, boleh. Boleh. Ya. Bener kan? Kasih. Gue harus kemana? Sok, biar saya kasih lihat dulu. Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Seru juga ya latihannya. Ya, itulah Neng. Tapi sayang Neng, padepokan ini teh rencananya pengen digusur. Hah? Digusur? Kenapa? Katanya sih pengen dibikin ruko atau apa gitu. Sayang banget ya, padahal pencak silat itu kan harus diberdayakan, nggak boleh hilang sejarahnya. Nah, Eta Neng, Eta yang sudah menjadi amanah dari almarhum Abah Sobar, dia teh pengen supaya padepokan ini tetap ada. Tapi ya mau gimana lagi nih?
pasti ya saya sih bakalan tetap menjaga padepokan ini gimana pun supaya tetap bertahan. Sini Neng teh bercanda kali. Masa mau nyari hotel Neng di desa terpecil kayak begini? Lagian ini mah bukan desa wisata Neng, mana ada hotel? Mana dong, masa gue harus bolak-balik kota sini sih? Oh atau gini Neng, gimana kalau Neng teh tidur aja sama junior-junior perempuan di padepokan ini? Mereka mah baik-baik Neng. Udah gak usah mikirin bayar, Nek. Anggap aja padepokan ini teh punya Neng juga. Oke? Oke lah. Panas, Nek, hari ini. Arimaneta nanaonan pagi-pagi nyapu di dia. Arimaneta udah nyari belum tempat baru buat padepokan? Pokoknya saya mah nggak percaya kalau lahan kita mau digusur. Nggak percaya kumah kan Maneta juga dengar sendiri Pak RT yang ngomong di sini mau digusur. Tanah ini teh peninggalan almarhum kakek saya. Orang dia sendirian cerita sama saya. Jadi kamu teh ngerasa ini teh tanah Maneta gitu? Mana sok buktinya, sertifikatnya mana? Mana buktinya? Punya Maneta bukan? Jawab atuh, terus jawaban. Atuh pokoknya mah, saya bakalan mencari uang supaya saya bisa membeli tanah ini. Aden, mana teh tong sok gitu, sok ngalucu, tong ngimpi. Mana teh cuma guru silat, dibayar juga suka rela, makanan setiap hari lagi. Ubi, buat apa? Singkong. Ngatain orang makan ubi sendirinya teh overdosis sama ubi. Stop. Gatek. Apa ini ya? Ini apa? Gede banget. Handphone. Masih segede gini. Ini bisa dilihat ini. Ini kok ada bagi. Tombolnya bagus. Wah, ini juga bisa dibuka. Kok segede gini ya? Sama anak didik lo tuh jangan ngerusakin barang gue. Barang-barang gue rusak, siapa yang mau ganti coba? Ya ataupun teneng. Ya tak mungkin anak-anak teh belum terbiasa ngeliat barang-barang yang bagus gitu. Maaf ya, punten. Gue mau mandi di mana? Neng kalau mau mandi mah langsung aja di sungai. Sungai? Sekian emangnya nggak ada kamar mandi, bak mandi atau shower gitu? Nah, itu shower. Ayah sawer di dia mah, Neng. Gak boleh. Shower buat mandi. Oh iya, gak ada ya, tak juga, Neng, sama. Udah, mandi. Neng, sungainya. Yes, kamu gak tahu sungainya? Jangan menunda hubungan ini, hubungan cinta. Biarkan dunia menjadi saksi kisah kita berdua. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Lama-lama kita berpacaran. Lu ngapain sih? Mau ngikutin gue terus mau ngintipin gue mandi ya?
Si Neng mah suka suujon. Atau jangan suujon, Neng. Saya mah cuma... Ya terus ngapain ngikutin gue? Saya teh cuma mau nunjukin lokasi sungainya ada di mana. Neng pasti belum tahu kan? Belum. Ah, makanya niat saya mah baik. Mau nunjukin jalan. Ya kalau gitu, ngomong aja langsung dari tadi. Nggak usah pakai... apa-apa. Kenapa sih pakai lari-lari segala? Sini lagi. Paten naik, turun, mana berdebu. Ini memang bagian dari latihan supaya kita semua teh kuat gitu. Mungkin kenapa enggak pakai treadmill aja sih latihannya? Kan udah modern. Treadmill kenapa? Treadmill. Ya udah deh. Apa Neng mau saya gendong aja? Mana aja lu. Emang Neng masih kuat gitu jalan? Enggak sih. Ya udah tuh, yuk. Tanjakan turunan bentar. Aduh, Neng, jatuh, Neng. Nggak usah lebay, katanya punya silat mah kuat. Stop, turunin. Saya mau tanya sama Akang, itu perempuan teh siapa? Sahakang. Im, kamu tengok satu. Teriak-teriak, saya mah denger kamu ngomong apa juga. Ya udah atuh kenalin. Ini teh namanya si dia dari kota liput tentang padepokan di sini. Ayo kenalan. Ayo. Kalau gitu saya teh mau juga jadi muridnya Akang biar bisa gendong minuman kayak tadi. Maksud kamu teh mau ikut latihan gitu? Iya atuh Kang, biar bisa digendong. Eh, Soim. Ingat, kamu teh udah tua, masa mau gabung sama anak-anak kecil latihan di sini? Allah, Kang teh mending tega. Pokoknya Soim teh nggak mau tahu, yang penting bisa digendong. Iya tuh Soim, dia mah lagian nggak ikut latihan, cuma ngeliput doang. Udahlah, jangan banyakkan iri kamu mah. Biarin aja tuh, yang penting digendong. Ulah bikin malu. Jangan berisik. Mama. Tante hanya meninggal, Ma. Yaudah, iya. Aku sana sekarang, Ma. Anterin gue pulang sekarang. Atuh, Neng, kalau jam segini, Ma, cari angkutan umum susah, Neng. Gue gak mau tahu gimana caranya. Gue mesti balik sekarang juga. Yaudah. Ada teman saya, nanti biar anterin Neng sampai ke kota, ya. Yaudah, sekarang pokoknya lo gendong gue ke pondok dulu. Gue mau ambil tas, ya. Man. Kaki agra. Ben, kenapa? Kelak. Man, jadi ini teh Neng Jesse, teman saya dari kota. Nah, sekarang dia teh harus buru-buru pulang ke kota. Dia ikut sama kamu ya? Kamu boleh, atuh Ben. Kamu. Tapi kamu teh jangan macam-macam, ini teman saya. Ya enggak, atuh kamu suka ada-ada aja. Neng, jadi si Maman ini teh kerjaannya nganterin kambing bolak-balik ke kota. Jadi kita nebeng sama dia aja ya. Daripada susah nyari kendaraan, ya. Kalian berdua gak apa-apa duduk di belakang. Soalnya Mang Gomez sudah ada di depan. Nanti saya ditukar kambingnya di depan. Si Neng masuk ada-ada aja. Atau saya nyetirnya gimana sih? Kalau menurut saya mah udah ikut aja, Neng. Daripada susah lagi nyari kendaraan. Nah, gitu atuh. Udah, ayo jalan. Mang Gomez, berangkat.
Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Apa jadi ikut sih? Terus baliknya gimana? Kita berdua. Apa Neng, saya mah gampang baliknya. Saya bisa ikut pulang lagi sama si Mama. Jangan menunda hubungan ini. Neng, atau kalau menurut saya mah Neng mendingan istirahat. Dari tadi juga udah kelihatan Neng teh mukanya kayak capek gitu, kuyuk kalau kata orang Sunda. Iyalah, ikutin lo latih sama anak-anak lari-lari gimana enggak gempor. Iya tuh si Neng, baru satu putaran aja udah gempor, Neng. Eta anak-anak biasanya teh bahkan 50 sampai 60 putaran. Habis itu baru latihan pencak silat. Kok sampai segitunya sih? Nah justru Neng, anak-anak itu harus dibina dari semasa kecil. Jadi nanti kalau udah besar teh badannya kuat dan mentalnya juga udah siap buat menghadapi ibu kota gitu lah. Kita berdua, jangan lemah-lemah jika berpacaran. Berdua-duaan. By the way, nama asli lu tuh apa sih? Iya, Aden Neng. Aden itu nama asli saya. Masa saya sama nama sendiri kayak gak yakin sih, Neng, ada-ada aja. Terus kalau orang gak waras itu bisa? Gak tahu nih, gak tahu saya mah. Siapa juga itu ya? Udah nih, mendingan Neng teh istirahat aja. Ini perjalanan teh masih jauh, lagi pula panas, kasihan sih ini. Makanya, sok atuh bobo. Cinta, cinta di antara kita. Neng, tenang aja. Kalau mau minta tolong mah, bilang aja. Pasti saya tolongin. Eh, kamu teh ngomong sembarangan ya. Kamu lewatin saya dulu, baru bisa ngomong kayak begitu. Udah-udah, jangan pada ribut. Aden, makasih ya. Iya, Neng, sama-sama. Kebalik dulu. Iya, enak kan? Iya. Neng, itu teh pacar kamu. Patu kamu teh kayak cemburu gitu, teh PDKT-in si Neng. Eh, man, bukan apa-apa. Masalahnya teh kamu itu belum pantas pacaran sama kaum manusia. Kamu mah sama Mbe aja nih si Kak Ren. Ayo, hey, udah mantap dulu saya. Yuk. Mana si Kak Jessy nih? Jauh aja ya. Masih buka hamil sih. Aneh baunya. Jess, gak nyangka ya, Tante Anya itu udah ngedahuluin kita. Nah, Tante Anya memang udah bolak-balik ke rumah sakit terus gara-gara penyakit livernya. Ya, mau gimana pun kita harus ikhlas. Tante Anya kan udah bahagia di sana. Jess, harta warisannya kontranya itu jatuh ke siapa ya? Dia itu kan hidupnya sendirian.
Kalau itu, Jun yakin mah jatuhnya ke tangan mama. Kan kalau jatuh ke tangan mama nih, Jun kan ikut kecipratan. Ya bener, kalau jatuh ke tangan mama, mama jagain warisannya. Tapi kalau itu jatuhnya ke tangan mama. Ma, tantenya aja belum dikuburin, masa udah ngomongin warisan sih? Ini tuh harus jelas, Jess. Kalau enggak, nanti warisannya itu jatuh ke tangan orang lain. Ini sih mau mandi dulu, mau ganti baju. Gimana sih dia malah kepikirin tentang warisannya Tante Anya? Kalau Dion sih, Mak. Dion yakin warisan ini pasti jatuh ke tangan. Mudah-mudahan warisannya jatuh ke tangan mama ya. Harus. Dan kau menghilang. Saya turut berduka cita, Bu. Perkenalkan, nama saya Yusuf, pengacaranya Bu Anya. Saya Ratna, Pak. Saya kakak kandungnya almarhumah Anya. Gimana, Pak? Warisannya jatuh ke tangan saya kan, Pak? Mama tenang aja, Ma. Ini warisan pasti bakal jatuh ke tangan Mama. Bener nggak, Pak? Mama apaan sih? Belum apa-apa juga udah ngomongin gituan. Saya boleh bicara sekarang? Ah, boleh-boleh, Pak. Lebih cepat itu lebih baik. Saya tuh udah gak sabaran loh, Pak. Semua warisan, harta, rumah, sama tanah yang ada di desa itu jatuh ke saya kan, Pak? Jesse. Pak, saya mohon gak usah dilanjutin dulu ya. Kami lagi dalam keadaan berduka. Maaf, Bu. Ma, ini gimana, Ma? Ya tahu. Harta warisan bisa jatuh ke tangan deh Kak Jesse. Aduh, Mama juga gak tahu kok bisa ke tangannya Jesse sih. Bukannya buat Mama. Ya, ada apa, Pak RT? Gini, saya teh dapat kabar kalau yang punya tanah ini baru saja meninggal dan tanahnya sudah diwariskan ke orang lain, tapi masih keluarganya juga sih. Ya tuh Pak RT, udah pasti keluarganya, masa ke tukang cendol diwariskannya. Nah itu bisa jadi yang mewarisi tanahnya ini akan cepet-cepet ngejualnya. Eta gawat, Pak RT, gawat. Ya bisa juga. Kalau dia pengen buru-buru jual, berarti semakin cepat pula digusur. Masya Allah, Pak RT. Hei, Man, ayo atuh buru. Ayo kemana, ayo kamu. Atungannya biasa ke kota, teman. Ini Den, hari ini teh setting akan ke kota. Soalnya gak ada pesanan dari kota kambing teh. Tapi gini Den, ntar kalau ke kota, saya pasti kabarin kamu, ya? Ya udah. Jangan lupa kabarin, Man, ya. Pasti, Den. Teman, ya. Namaku bunga melati, pelahir dari pesanan Dewa Dewi. Alamatku teman... Enggak, Ma. Aku gak akan jual semua warisan dari tantanya. Jesse, coba deh kamu bayangin. Rumah ini tuh besar. Tanahnya juga luas. Pasti kamu kan akan kerepotan ngurusinnya. Iya, Ma, tapi aku harus jaga semua warisan peninggalan Tante Anya. Ayolah, Jess. Enggak, Ma. Aku gak akan jual satupun warisan dari Tante Anya. Titik. Weh, minta apa? Musik. Oke. Pengen minta yang lain? Enggak, ini aja. Yes.
gini deh, Jess. Kalau kamu jual ini rumah, tanah luas juga kamu jual, pasti kamu akan dapat uang yang banyak. Kamu bisa gunakan uang itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, tapi kalau aku jual, Tante Anya pasti akan sedih, Ma. Kalau kamu gak mau jual juga, udah Mama mati aja deh sekalian. Aku punya perasaan sedikit dong. Mama tuh gak main-main loh. Aku juga gak main-main, Ma. Dan keputusan aku udah bulat. Mama ingat ya, Tante Anya sudah mewariskan semuanya, termasuk rumah dan tanah. Dan itu udah jadi milik aku. Jessie! Jessie! Gimana ceritanya mah bisa kayak gini? Duh, kumahanya. Kalau tanah Padepokan teh sampai beneran dijual. Pokoknya mah saya harus cari alamat ini. Tanpamu, apakah kau tahu? Dan kok gelap sih? Ada lampu ya? Ada yang lewat. Ponakannya almarhum Bu Anya. Iya kan, Kang. Kalau gitu kita bawa ke rumahnya aja yuk, Kang. Ayo, 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 Kang. Turun karunya. Ayo. Sekian lama kita berdua saling mencinta. Ini Mama Jess. Jessi. Seperti kisah. Bangun dong, yang buat dia sedih. Ramadan cinta. Kita berdua sudah dewasa, jangan menunda hubungan ini, hubungan cinta. Bisa bahaya. Semalam ada warga yang telepon Mama, katanya kamu jatuh pingsan, terus tolongin sama warga, makanya kita datang sini. Emang Mama nggak tahu siapa yang ngerjain Kak? Pastikan cinta. Sering banget tuh Kak. Mama tuh khawatir sama kamu. Emangnya kamu tuh punya musuh? Lama-lama kita berpacaran.
berdua-duaan itu tidak baik. Kemungkinan itu sejuk juga semakin terdekat. Terus bergabung kita berdua. Kalau saran mama, mendingan kamu tidur berdua-duaan. Aku gak mau kamu sendirian. Lagian juga Jess, kamu kenapa sih malah lebih senang tinggal di rumahnya Tante Anya daripada di rumah mama? Udah gak mau sama lagi. Iya, kalau tinggal di rumah mama aja sih nanti di mana? Lagian jam kerja kakak malam ini pasti ada hubungannya sama Tante Anya. Maksud kamu? Ya ini masih tebakan juga aja sih kak. Ya kan kakak tahu harta warisannya Tante Anya itu gede banget. Pasti ada orang lain selain kita yang cuma warisan itu kan. Nah itu untuk kata Dio. Resmikan cinta, cinta di antara kita. Kamu nunggu dari tadi? Iya tuh, kamu temen lama man. Maaf, masih ada urusan. Maaf ya. Ya, tenang naon lah. Eh, Man, seperti biasa, saya mau ikut ya sampai ke kota ya. Ya ikut mah ikut aja tuh, Den. Kamu mah kayak siapa aja. Tapi seperti biasa, kamu mah duduk di belakang sama kambing ya. Eh, atuh tenang aja, temenan sama kamu aja bisa. Apalagi cuma sama kambing. Ayo, buru. Maksudnya ayo, buru-buru. Maksudnya apa? Ah, si Aden mah. Gue kunci. Kok ada yang masuk? Tolong! Ampun, ampun, please, please. Ampun, tolong jangan teror saya lagi. Terserah deh, ambil aja warisannya. Tapi please jangan teror saya. Warisan naon sih? Hah? Teror naon? Neng tekenya salah orang. Saya mau orang baik-baik, atuh Neng. Loh? Sekian lama. Ngapain di sini? Ya tuh Neng yang ngapain? Emang rumahnya dekat sini? Iya, rumah gue di Jalan Cipengganti nomor 102. Terus lo kesini tujuannya apa? Ada yang mau cari? Sebentar. Jalan Cipengganti nomor 102. Kita berdua nomor 102. Berarti Neng teh adinda Jessica. Iya. Emang kenapa? Yes. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya jalanku dipermudah buat ketemu sama ahli warisnya Ibu Anya. Ngapain nyebut-nyebut sama tante gue? Jadi gini Neng, tanah Padepokan itu sebenarnya tanahnya Ibu Anya yang dititipkan sama kakek saya. Tanah di desa. Semua warisan, harta, rumah, sama tanah yang ada di desa itu jatuh ke tangan Jessi. Oh gitu. Kalau aja gue tahu pasti gak akan kayak gini jadinya. Jadi tanah Padepokan itu dititipin dari Ibu Anya ke kakek saya. Sama kakek saya tuh dibikin jadi Padepokan pencak silat. Ternyata Tante Anya bukan cuma baik ya, tapi super baik. Dan sekarang gue tahu kenapa Tante Anya ngerahasiain tentang Padepokan itu. Karena pasti banyak yang mati. Makanya Neng, saya teh kesini mau ketemu sama ahli warisnya Ibu Anya, yaitu Neng sendiri. Karena rencananya tanah itu teh pengen dijual. Saya teh mau ngomong sama Neng, jangan dijual dulu atuh Neng. Nanti kalau saya insya Allah punya uang, biar saya aja yang beli. Ya. Kalau soal itu, gue masih belum tahu deh. Gue masih bingung. Karena gue aja masih mikirin soal peneror gue itu.
Mama nggak tahu siapa dan tujuannya apa. Peneror? Emang ada yang neror, Neng? Eh, tuh Neng gampang. Bilang aja sama saya. Biar saya silat aja, Neng. Tenang aja. Nggak tahu siapa. Lo temenin gue ya. Ikut gue balik ke rumah. Siap-siap, Neng. Tapi ini kumaha, eh? Neng! Cepetan! Sorry, kayaknya lo gak bisa ikutan masuk ke dalam deh. Lo cari penginapan lain aja ya. Eh, tuh Neng. Tapi kumaha soal padepokan. Saya emang gak bisa lama-lama di sini. Ya, tapi gue ngantuk banget. Neng. Atuh, Neng. Tuh si Neng teh kumaha. Diajak ngobrol malah tutup pintu. Pokoknya saya mah harus bisa ngebujuk dia. Harus bisa. Juga gak ada. Mending gak pinter-pinter. Kan yang ngajarin kalian Kang Aden. Kang Aden teh udah pergi dari kemarin teh. Masya Allah. Kalian tuh serius? Kang Aden. Kang Aden teh kenapa begitu cepat pergi di manja Tuhan? Soim teh cinta mati sama Kang Aden. Soim teh pengen nikah tuh Kang. Ya Allah. Soim teh kenapa? Maksud Neng teh Kang Aden pergi ke kota, bukan meninggal, teh. Lelah, kalian teh bukannya ngomong dari tadi, makanya kalau ngomong teh yang jelas. Kang Aden teh ngapain pergi ke kota? Ya cari yang punya padepokan ini, atuh, biar gak dijual. Terus kok ngomong-ngomong sama Soim? Kalau ngomong kan, Soim teh mau ikut. Semalam Neng teh nggak jadi ngejualan itu kan? Gue tuh masih pusing lagi loh. Mau kerja? Tak dulu. Atuh saya teh gimana? Saya belum mandi, belum makan. Buat lo makan. Tuh. Udah, buru-buru. Orang pulang juga, nggak perlu ganggu gue lagi. Nggak. Gue kayaknya belum aman deh tinggal di sini. Apa gue tinggal di hotel aja ya buat sementara? Makasih ya udah nyelamatin nyawa gue. Dan gue utang nyawa sama lo. Itu mah bukan karena saya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mah cuma perantara aja. Gue takut, Den. Takut. Ya udah, sekarang Neng mah gak usah takut lagi ya. Kan udah ada saya di sini. Jangan menunda
Lo mau ya jadi bodyguard gue selama 24 jam sampai gue aman? Dan kalau lo mau, gue gak akan jual padepokan itu. Gue akan biarin lo dan anak-anak tinggal di situ. Iya nih, saya mau. Saya bakal ngelakuin apa aja buat Makasih banyak ya Neng Teh, udah kayak malaikat penyelamat buat saya. Makasih nih. Sama-sama. Ayo cepat-cepat kita ke KUA, resmikan hubungan kita berdua. Jangan lemah-lemah jika berpacaran, berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA, resmikan hubungan kita berdua. Besar, semua orang tuh punya kesibukan masing-masing. Jadi jangan kayak gitu dong. Atuh Neng, saya itu bodyguard Neng. Jadi Neng tuh tanggung jawab penuh saya. Jadi Neng tuh gak boleh sampai kena sentuh sama orang lain, tuh bahaya Neng. Tapi gak gitu caranya, jangan kasar. Neng, lihat saya teh. Neng, lihat saya teh baik Neng. Eh Atuh, buru Neng. Aden sama Jesse ya. Aden sama Jesse, oke ya, dua orang ya. Ngapain lo? Sekedar. Eh nggak usah. Ini lagi free, ini gratis. Silahkan. Tidak bisa bayar aja ya? Nggak bisa. Gratis. Takut malah perutnya malah nolak gitu. Lagi pula nih, di restoran ini teh aneh. Masa kita yang bayar, kita yang masak, tapi jangan mau nih. Ya emang konsepnya kayak gitu. Itu rugi ya. Ih, beda lah. Ternyata orang secantik dan sesukses Neng Jesse teh baik banget sama orang desa kayak saya. Duh, bisa-bisa saya teh jatuh cinta sama Neng Jesse. Ini orang walaupun udik tapi cakep juga kalau dipandangin. Ya, isi sadar. Neng, Neng mau masuk? Iya. Ya udah, biar saya cek dulu keamanan di dalam ya. Hei, ngapain sih? Gak usah. Ini kantor gue. Gue kerja di sini, gue jadi penyiar. Ini tempat kerja gue, jadi gue tahu kalau di sini tuh aman dari peneror itu. Ya udah, lo tunggu di sini aja deh. Atau kalau nggak tunggu di situ tuh, di ruang tamu. Gue mau masuk dulu ketemu bos. Iya tuh. Sok. Malu-maluin. Eh, sok atuh Neng masuk. Sini. Jadi, gimana perkembangan kamu, Jess? Apa kamu masih dapat teror itu lagi? Udah enggak sih, Pak. Tapi tetap aja, saya harus cari tahu apa motivasinya. Gini, Jess. Saya ini khawatir bukan cuma keselamatan kamu aja, tetapi juga job kamu. Saya kasih opsi deh, kalau memang gak bisa diterusin, gak apa, Jess. Tahun depan tetap masih ada promosi kenaikan jabatan. Namanya proyek itu mau dikasih ke siapa, Pak? Ya, Bian mungkin. Enggak, Pak. Saya pasti bisa terusin proyek ini. Saya yakin, Pak, bagaimanapun caranya, saya akan tetap terusin proyek ini.
kita berdua saling mencinta. Gak apa-apa ya, lo tidur di sini. Soalnya gak mungkin kan gue suruh tidur. Oh iya, gak apa-apa Neng, tenang aja. Saya mah bisa tidur di tenda aja udah bersyukur. Karena prioritas saya teh Neng. Neng teh harus damai, aman, sejahtera, sentosa, tentram gitu. Banyakan gaya lo. Sia, itu pasti orang yang udah gagalin rencana gue kemarin. Pasti jadi bayar untuk melindungi Jesse. Oh iya, kalau mau buang air kecil di kamar mandi situ aja garasi ada kok. Ah iya. Terus airnya juga nggak perlu nimba. Waduh. Nimba nyindir. Emangnya saya kampungan banget apa? Ini udah gue udah ngantuk. Gue masuk ya. Tidur ya. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat cinta. Aden, sarapan dulu nih. Oh ya Allah Neng, aduh segala repot-repot dibikinin sarapan. Padahal mah saya juga bisa beli sendiri. Kan Neng juga sering ngasih uang saya. Gak apa-apa, emang lagi pengen bikin aja. Cuma sandwich. Ramadan cinta. Oh iya udah, biar saya cobain ya. Kelihatannya sih enak banget. Beraninya sih, kamu undang orang asing ke rumah ini, kamu mau digrebek apa sama warga? Punten, Bu, kenalin, nama saya Aden. Saya teh bodyguardnya Neng Jesse. Bodyguard, Kak? Buat apa? Menjadi saksi kisah. Ya buat ngejagain sama ngelindungin gue lah, dari peneror itu. Dia itu jago silat, dan di desanya dia guru pencak silat yang emang diseganin. Sini. Kak, mendingan Dion yang jaga kakak daripada si cupu ini, gak jelas. Udah lo diam aja, dia itu udah nyelamatin nyawa gue dan gue berutang budi sama dia. Udah aja sih. Mama itu datang ke sini mau bilang sama kamu kalau mama udah punya calon suami buat kamu. Dia itu lulusan Amerika, udah gitu dia duda kaya lagi. Ma, udah stop. Jesse udah gak mau dijodoh-jodohin lagi. Jesse bisa cari sendiri kok. Kenapa sih selalu ngomong kayak begitu? Jesse! Dengar papa dulu. Eh, mendingan lo keluar dari sini. Gue tahu kok, lo cuma mau manfaatin kekayaan kakak gue doang kan? Oh, atau jangan-jangan peneror selama ini lo ya? Sekarang lo mau jadi pahlawan buat kakak gue. Kamu teh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya tidak mungkin berbuat hal serendah itu. Dan saya kasih tahu sama kamu, penerornya itu justru adalah orang terdekat Jesse. Paham kamu teh? Saya permisi. Gue ikut lo ke desa ya. Atau jangan Neng, kalau Neng ikut ya nanti mama sama Aden Neng teh khawatir ya. Mereka gak akan khawatir sama gue. Yang mereka khawatirin cuma harta warisan gue. Maksud Neng? Ya, gak usah banyak nanya, jalan yuk. Iya tapi Neng. Udah gak usah banyak tanya. Udah, kalau gue gak boleh ikut, gue pulang lagi aja. Ya tuh boleh Neng, masa gak boleh ikut? Masa saya mau ngelarang yang punya tanah sih? Ya udah, ayo atuh. Jesse tetap gak mau jual tanahnya.
bandel banget sih tuh anak. Kita harus dapetin sertifikatnya. Kalau kita temuin tuh sertifikatnya, kita jual tanahnya. Atau kita gadein aja. Ide bagus tuh, Ma. Kan Kak Jessie lagi pergi nih. Kita bisa lebih leluasa di rumah ini. Ayo kita sikat, Ma. Ayo, ayo, ayo. Sekian lama kita berdua saling mencinta, berbagi kasih seperti kisah Ramadan cinta. Makanan udah siap buat lo sama anak-anak. Oh, Neng, segala disiapin makanan, repot-repot. Saya jadi gak enak sama Neng Jesse. Kenapa gak enak? Itu gak enak, Neng. Neng teh pemilik tanah ini. Harusnya teh saya yang memperlakukan Neng kayak raja. Sahaji. Jadi, benar, A. Pemilik padepokan ini, Teteh Jesse. Iya. Hore! Tapi Teh Jesse balik lagi ke sini mau ngusir kita ya? Enggak, siapa yang mau ngusir kalian? Kalian akan tetap tinggal di sini karena kakak nggak akan jual padepokan ini. Neng, kamu tuh beneran nggak bohong? Atuh Neng, saya kan di kota juga belum dapetin peneror Neng. Udah gitu banyak nyusahin Neng Jesse juga lagi di kota. Ya lagian gue juga lebih berat ke anak-anak bukan karena lo. Ya kalau lo mau pergi sih silakan, tinggal gue yang ngajarin anak-anak. Si Neng mesok bercanda wae. Lihat suruh makan. Ya udah pada makan, sok. Istirahat dulu, istirahat, makan. Ayo, makan. Makan yang banyak ya. Aden. Dengar-dengar kamu tuh habis dari kota? Enak banget dari kota jalan-jalan, giliran anak-anak di sini ditelantarin. Kalau Made enggak bisa ngajar, biar saya aja yang ngajar. Terus kamu juga, kamu teh ngapain ke desa ini terus? Kamu teh bukan murim sama Kang Aden? Mau saya laporin Pak RT biar digrebek, Bibi ya? Laporin aja udah. Kalian berdua teh apa-apaan datang marah-marah, ha? Pak RT teh udah tahu kalau Neng Jessie tinggal di sini. Lagian juga Neng Jessie tidur di mana, saya di mana. Sembarangan kalian berdua ngomong. Terus apa yang kamu dapat dari kota teh? Hah? Tetap aja kan padepokan ini tetap dijual? Enggak becus ngurus gitu aja. Nih kalau saya ngurus mah pasti benar, pasti beres. Emang kata siapa padepokan mau dijual? Banyak. Satunya Pak RT. Oh, segala Pak RT di fitnah. Kalian tahu enggak siapa pemilik padepokan ini, he? Enggak tahu atuh. Emangnya siapa? Saha. Ah, iya. Akang teh suka bohong atuh lah. Enggak mungkin atuh dia yang punya padepokan ini. Lihat aja tampilannya teh biasa aja, cantik juga cantikan saya kemana-mana. Jangan bohong atuh, Kang. Ya udah enggak apa-apa, yang penting kan gua pegang sertifikatnya. Enggak mungkin juga kan gua kasih lihat ke kalian. Den, kita kesana aja, malas gue. Yuk, tinggalin aja, yuk. Ini songong. Songong malah teka orangnya. Nah, jadi ini teh kamar kamu. Sementara sampai urusan kamu teh benar-benar selesai ya. Soalnya abis ngeliat rumah kamu yang lebih badan itu, saya tuh jadi gak enak kalau ngebiarin kamu tidur sama anak-anak yang lain. Jadi ceritanya mau ngambil hati gue nih, supaya gue gak jual padepokan. Emang masih ada niat jual? Ya enggak lah, sensi banget. Lagian, gue akan memenuhi janji gue kok. Gue akan mempertahankan padepokan ini dan mempercayai ke lo dan ke anak-anak. Makasih ya, Neng. Kamu teh baik banget. Insya Allah, saya akan balas semua kebaikan. Amin. Ya udah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Iya, gue juga mau tidur ngantuk. Malam. Minta apa? Musik.
Oke. Gak pengen minta yang lain. Enggak, ini aja. Yes. Cucuku, Rangga Warsito, atau Aden. Rajinlah kamu berlatih pencak silat dan jadilah yang terbaik. Jadi Rangga Warsito itu Aden. Neng Jesse. Neng, kalau misalkan Neng lapar, bilang aja sama saya biar nanti makanannya saya antar ke kamar, ya? Udah kayak di hotel aja. Si Neng teh kunaon, jawabnya kok lemes begitu, tidak semangat. Lagi sakit ya? Enggak, mau nggak sakit. Ah iya, iya mau pasti sakit, lagi demam ya. Ya udah, biar saya ambilin obat ya. Enggak. Enggak, saya ambilin obat. Oh, jadi ini kerjaan lo, cuma leyeh-leyeh terus diangkat jadi produser. Lian, lo ngapain kesini? Nyuruh lo pulang, karena kerjaan lo gak becus. Shhh, jangan kenceng-kenceng, nanti orangnya denger. Maksudnya, sampai sekarang lo belum nemuin orang yang namanya Rangga Warsito. Ya ampun Jess, kerjaan lo apa sih? Nyari satu orang aja gak becus, itu orang kunci buat proyek kita sukses. Lo bisa diem gak sih? Gue gak mungkin kan sejujur itu buat deketin dia. Karena kata Mas Wisnu, dia itu paling gak suka diusik masa lalunya. Ya udah, mulai sekarang gue yang handle proyek ini. Gak bisa. Gue udah nemuin siapa Rangga Warsito. Dan gue akan jujur siapa diri gue sebenarnya. Jadi selama ini kamu tebongin saya? Aden, gue bisa... Alah, udahlah, kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Kamu jelas-jelas bilang sama saya kalau kamu teh kerja sambil kuliah. Dan semua proyek ini itu tugas kuliah kamu. Tapi apa buktinya, hah? Udah bohongin saya. Wah Jess, jahat banget lo, sumpah. Eh diem lo, kalau bukan karena lo, gak akan seruwet ini masalahnya. Gue akan jelasin kalau memang waktunya tepat. Gue udah tahu siapa lo Rangga Warsito kan. Lo orang yang gue cari. Kamu udah gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan kamu jangan pernah berani usik-usik masalah lo saya, paham? Secepatnya saya akan segera pergi dari sini. Saya sadar saya emang bukan siapa-siapa. Dan saya juga tahu kamu teh berhak atas lahan ini. Karena ini memang milik kamu. Tapi kamu gak pernah berhak untuk bohongin saya. Hah? Lahan lo? Gue makin bingung. Sebenarnya ada apa sih ini? Jahat lo? Leleh. Kasian atuh ya Kang Aden. Kayaknya teh dia dimainin sama perempuan itu. Gak mungkin. Ini mah pasti salah paham. Saya meyakini ini pasti salah paham. Aduh, karunya si Jesse. Samperin tuh yuk, jadi gak enak. Kita jelasin. Ya udah tuh, ayo. Gue emang jahat. Gue emang salah. Lu kenapa gak pernah ngasih waktu gue buat jelasin? Bisa bertahan di sini karena gue cinta sama lo, Den. Gue cinta sama lo. Waduh, jadi nggak enak ini, maaf yuk.
Gimana nggak tuh? Ayo, ayo. Ayo tuh, yuk. Jess, udah tuh kamu teh jangan nangis. Toim, Farhan. Jess, kita teh kesini mau minta maaf ya. Kita udah selalu jahat sama kamu sama Adin. Masalah kamu sama si Adin mah, saya teh yakin itu cuma salah paham. Tapi kayaknya gue harus tetap pergi dari sini. Padepokan itu tetap milik Aden dan anak-anak. Gue gak berangkat gue juga. Aduh, jangan gitu tuh. Gini, saya tuh mau kasih tahu ke kamu. Kamu tuh harus tahu dulu masalahnya Kang Aden. Kang Aden tuh gak suka kalau masalahnya itu diusik-usik. Itu tuh bikin dia ingat sama almarhum kakeknya. Atta Yuda. Sejak orang tuanya meninggal, si Aden diurus sama kakeknya. Tiap hari latihan silat supaya ilmunya teh nurun, terus dibagi-bagiin ke anak yang lain. Tapi Kang Aden teh males, dia teh ogah-ogahan latihan silatnya. Jadinya teh ilmunya gak ada yang nyangkut sama dia. Gak lama kakinya teh sakit terus meninggal. Begitu ceritanya. Itu teh jadi penyesalan seumur hidup buat si Aden. Karena sekarang si Aden sering banget latihan silat. Supaya dia bisa buktiin mau musuh-musuh katanya kalau dia teh bisa silat. Udah tuh ya, kamu jangan sedih lagi. Makasih ya, Soe. Rahan. Tapi kita ya. Assalamualaikum. Ada orang ya? Dion. Jess, tadi tuh kan mama belanja, terus kasirnya bilang kartu kreditnya itu udah gak bisa dipakai, katanya over limit. Akhirnya mau gak mau ya mama ngeluarin uang cash deh. Mama tuh belanja apa aja sih, Ma? Kartu itu limitnya 50 juta. Dan mama dapat uang cash dari mana coba? Ya buat biaya hidup sehari-hari mama. Mama ke salon, mani pedi, krim bat, arisan sosialita, terus shopping. Untungnya sih mama punya uang cash, ya mama bayar deh jadinya. Ya kan? Tunggu deh. Kayaknya Jessy kenal sama Anting. Kalung sama gelang yang mama pakai. Jangan-jangan mama udah ngambil semua perhiasan tantanya terus mama jual. Iya, emangnya kenapa? Wajar dong mama ngelakuin ini. Mama ini kan kakaknya tantanya. Lagian juga Jess, kamu gimana sih? Kan mama udah suruh jual tanah. Kamu tuh susah banget. Cukup gak cukup? Kalian udah keterlaluan. Kalian gak tahu kan gimana susahnya kerja dan susahnya
Maksud kakak apa sih? Sombong banget mentang-mentang udah dapet duit. Apalagi dapet warisan tuh dari tantanya. Ini yang maksudnya apa? Diam gak ngerti kak? Itu kan cuma sarung tangan biasa. Gak usah ngeles. Ini sarung tangan yang dipakai peneror itu. Kalian sekongkol akan memakain aku. Aku gak ngerti. Aku udah terlalu baik sama kalian, tapi kalian malah mau nyingkirin aku cuman karena atau warisannya tantanya. Ini gak bisa dibiarin. Dan aku akan lapor kalian ke kantor polisi dengan bukti ini. Jessy, jangan Jess! Mama mohon Jess, jangan laporin ke polisi. Mama sama Dini itu cuma gila. Gila, ini bukan sama mama kak, ini sama Dion. Apalagi pas Dion tahu kakak gak mau ngejual warisan itu. Dion juga pengen jadi orang kaya kak. Kalau gitu lo yang gue bawa ke kantor polisi. Yes, Dion, Jessy jangan. Udah mah, kamu tenang aja. Ini salah Dion kok. Bawa lo ke kantor polisi. Udah masuk sana. Setelah semua yang Dion lakuin sama kakak, gue yang salah. Gue sama ini gak pernah peduli sama kalian. Gue ngerasa dengan ngasih lo dan mama uang itu udah cukup. Tapi ternyata ada yang lebih dari itu. Jessy, mama gak mau ngeliat kamu nangis, nak. Mama sayang sama kamu. Mama minta maaf kalau mama sering manfaatin kamu. Kalian itu keluargaku satu-satunya. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang untuk dua kali. Kau tahu dan kau menghilang. Kau menghilang. Lagi mikirin si Jessy ya. Kamu ngapain kesini? Tenang aja, saya mah gak mau ribut dah kali ini mah. Bagus deh, saya juga lagi gak mau berantem. Ya, saya kesini mau minta maaf sebenarnya. Maafin ya. Ya, saya maafin. Udah, kamu mendingan sekarang pulang lah. Ngusir ini teh? Nggak bisa gitu atuh. Ini teh lahan sejati jadi maneh teh. Nggak bisa ngusir saya. Maafan lagi ya. Dan susul si Jessy gi. Si Jessy teh cewek baik. Dia juga udah cerita sama saya semuanya tentang peneroran itu. Dia cerita sama kamu. Masalah yang si Jessy hadapin teh masalah besar. Dia teh butuh kamu, Den. Kamu teh harus lupain semua masa lalu kamu. Kan yang penting mah sekarang kamu tuh udah bisa pencak silat, udah ngajarin anak-anak di sini juga. Tapi dia tuh udah bohongin saya. Emang kamu nggak bohongin dia gitu? Atau apa saya bohong? Perasaan kamu. Kamu suka kan sama dia? Den, emang kamu tuh nggak khawatir gitu sama si Jessy? Kalau misalnya si peneror datang lagi, terus nyulik si Jessy, terus Jessy kenapa-napa, kamu nggak khawatir gitu? Iya khawatir. Tuh kan, kamu udah suka sama dia. Udah susulin si Jessy ya, secepatnya. Jangan sampai enggak. Saya mau tidur dulu. Untuk. Bener juga kata si Farhan.
Neng Jesse itu udah baik banget dan ngejual padepokan ini. Masa buat melindungin dia aja saya gak bisa? Pokoknya mas, saya besok harus ke kota. Harus pokoknya mah. Iya, bebas sih. Tapi kalau gue pribadi, gue gak setuju ya. Buru-buru dijodohin. Kadang kalau kita udah menemukan pasangan hati kita yang kita cintain, kita belum tentu bisa bersatu. Ya, contohnya sih kayak yang gue alamin sekarang. Ketika gue udah menemukan cinta gue, ya, tapi ada aja hal yang bikin gue gak bisa bersatu sama dia. Kenapa gue jadi curhat ya? Oke, kalau gitu gue bakal kasih satu lagu buat kalian dari Arman Maulana, judulnya Tunggu di Sana. Tetap di 102,3 FM. Aden, ngapain kesini? Aden udah jelasin semuanya ke gue, Jess. Gue salut sama kalian yang sangat profesional. Dan gue minta maaf, Jess, karena selama ini gue jahat sama lo. Ya, gak apa-apa. Udah gue maafin kok. Yaudah, kalau gitu gue tinggal kalian dulu di sini ya. Good luck. Makasih ya. Sebenarnya mau minta maaf sama Neng Jesse. Gak ada yang perlu dimaafin kok. Lagian kita juga gak ada hubungan apa-apa. Atuh Neng, tapi sebenarnya saya teh ada hal lain yang mau diomongin. Mau ngomong apa? Sebenarnya saya sayang sama Neng Jesse. Ya, dari awal ketemu sampai saat ini, setiap ingat dan ngeliat Neng teh hati saya deg-degan. Akhirnya ya saya baru tahu kalau sebenarnya saya sayang sama Neng. Kamu gak bercanda? Enggak tuh Neng. Tuh gimana Neng? Neng teh gimana jawabannya tuh? Jangan ketawa-ketawa aja. Saya nungguin di sini teh. Nungguin ya. Aku juga sayang sama kamu. Sekian berat Neng. Kita berdua. Iya tuh, alhamdulillah. Boleh gitu? Seperti kisah boleh kan? Ramadan cinta. Makasih ya, Neng. Kita berdua sudah dewasa. Thank you.
Cinta setelah ku
jadi jodohku. Bye.
Kesno
dazzling and bright. I felt a connection so incredibly deep. Every moment with you feels so down. Now I'm standing here with a broken heart, apologies scattered all around. Sorry for everything, for every single tear. Sorry for all the pain that I caused you, my dear. I can't turn back time, but I promise to make it right. Sorry for everything, for keeping you up all night. Even I apologize for all the pain I've caused. I never meant to break your heart or make you feel lost. The mistakes I made, they haunt me every day. I pray for forgiveness, but it might be too late. Sorry for everything that went wrong. Didn't mean to string you along. I beg for a second chance, a brand new start. But I understand if I tore your world apart. I've been on the road chasing my dreams, leaving you behind, so it seems. I've caused you pain, I've made you cry, but I'm here today. No more goodbye. Sorry for everything I put you through. I know my mistakes were far too many and few. Regret fills my heart, I'll make it right somehow. I'm sorry for everything, starting here in Philadelphia. But I find all my mistakes were far too many due. A spin I stole, it don't brittle, not start, just let it. I'll fake I promised you, busy for so you mind my back. You, it's not just to get us, but it's time. Sorry for everything, every tear that I made you cry. Sorry for all the times I made you wonder why. I'm just a broken soul trying to make it right. But sorry doesn't have some name. But I messed up time and again. Regrets are heavy upon my heart, wishing I could make a fresh start. Sorry for everything I put you through. I promise I'll make it up to you. Flock Reborn presents.
NP Vlog Reborn presents.
up at the stars, I can't help but think of you. You're always in my heart, no matter what you do. I wish upon a star every night for you. I hope that you'll be happy wherever you are. I dream of holding you underneath the stars. I know that we'll be together once again. So don't be too discouraged when things are tough. I'll be right here waiting. Whenever you need me, the stars will always remind me of the moments we shared and how much I love you. I love you forever. When I look up at the stars, I can't help but think of you. You're always in my heart, no matter what you do. I wish upon a star every night for you. I hope that you'll be happy wherever you are. I dream of holding you underneath the stars. I know that we'll be together once again. So don't be too discouraged when things are tough. I'll be right here waiting. Whenever you need me, the stars will always remind me of the moments we shared and how much I love you. I love you forever.